Hi there. It's currently 4:20 a.m. with a current temperature of 49 degrees Fahrenheit. Today's low is 42 degrees Fahrenheit. Looks like it'll be a cloudy day. Saatnya untuk sahur dan ntar misalnya jam 5 lebih 2. Jadi aku sekitar ada waktu 40 menit. Sebenarnya tuh aku bangun jam 4:15 tadi, terus bikin alarm lagi jam 4:20. Terus di videoan ini kan, jadi langsung aja. Jadi aku tuh cepet aja ya untuk sahur kali ini. Kayaknya gitu, yang penting masak, terus habis itu makan, habis itu udah. Oke. Okay. Baby, open me your arms. I am always. Karena aku pengen masak sahur yang kalorinya tinggi supaya apa ya? Pokoknya itulah. Ntar kita ngobrol sana. Yang penting ini masak cepet, aku buru imsak. Forgive me everything I've done. Duh, ini sahurku cuma telur. Tapi gini loh, ini tuh sebenarnya telur ini itu kalorinya aku makan kayak gini doang loh. Kalorinya gitu kalau dihitung-hitung itu sama ini juga. Jadi penghitungannya itu seperti ini. Baby, open me your heart. I am always on the run. I am always on the run. Cry, baby, cry. Kalian dengar gak kalau pagi-pagi di Amerika itu suara burungnya itu banyak banget, pokoknya burungnya di sini. Dengar gak? Oh, burung. Itu juga burung. Banyak banget kan burungnya. Kalau itu juga di atas ada burung. Burungnya mau mandi kayaknya. Deketin dulu ya. Oh, kabur burungnya. Yang penting kita naikin drone dulu ya. Leaving behind empty expectations. Letting go of personas I've perfected. But the trouble with truth is it just don't get old. Saatnya vakum kamar, bersih-bersih kamar. Jadi karena memang apa ya, rumahnya ini karpet semuanya, jadi harus divakumin terus gitu. Ya tiap 3 hari 2 hari sekali sih. Ntar kadang aku kalau di luar, kadang temanku. Ya begitulah namanya anak kos. Beri rasa nih.
teman-teman, kita ini aku mau belanja sama nanti mampir ke restoran gitu. Katanya itu buka tapi yang kerja itu juraganku dua-duanya doang, manajer sama yang punya. Apa sih? Wih, masnya ngelihat aku, tahu aku ganteng. Terima kasih, Mas. Oke, okay, jadi inilah suasana jalan di sini. Sebenarnya tuh jalannya masih ramai ya. Saya masih banyak orang sana sini, ya termasuk aku juga sih. Oh ya, di pojok itu yang merah itu ada pom bensin. Kalian pengen tahu berapa sih harga bensin di sana? Oke, okay, kita akan mengezoom. Ternyata itu per galonnya itu $1.87 dan kalau 1 liter itu berarti 50 sen atau setengah dolar atau kalau dirupiahin 7.500. Wow. Jadi ini orderannya di sini. Siap. Ini yang kerja ini yang punya restoran. Dan ini nar nunggu dan di sini juga ada sanitize. Ya, ya. Lucu itu. Oh, yang punya. Ini hand sanitizer. Ini pokoknya di sini nggak boleh masuk sana. Ntar langsung di handle sana. Jadi kayak customer gitu, kayak apa namanya, social distancingnya itu terjaga gitu. Dan itu ada tamu datang. Oke, kabur kita yuk. Kabur ke belakang. Oke. Kita ngelihat di belakang seperti ini. Ya, ini ada manajernya. Oke, okay. Rambutnya jadi bule. Gak tahu dia manajer. Oke, okay, jadi ini aku di kitchennya. Wih, orderannya banyak nih. Teman mampir doang. Yang kerja ini manajer gue. Sama yang punya itu orang depan. Sama dishwasher. Security. Ya, dan kayaknya aku mau jalan ke grocery. Ya, nah ini kosong Korea. Aduh, itu ngomong apa itu? Itu bahasa Korea. Oke, kita langsung ke grocery store. Oke ya, kita ke dollar store dulu. Oke, situ kita ke Safeway. Jadi aku sekarang berada di dollar store. Kita cek. Kayak stiker-stiker ini cuman stiker-stiker ini cuma 1 dolar. Pokoknya banyak kayak gitu. Ini keren loh. Ini pulpen semuanya $1. $1. $1. $1 semua. Buku $1. $1 murah. Segini $1. Buat apa ini? Beli. Enggak lah, masa beli-beli terus-terus. Ini $1 kabel. Mic juga $1. Mikrofon. Headphone $1. Center $1. Semuanya $1 pokoknya. Ini juga $1. Beli apa ini juga? Ini juga ada ice cream. Mau beli ice cream ini loh. Sweet. Banyak pokoknya ice cream apa semuanya ada. $1. Mau beli gelas-gelas juga ada. Beli piring-piring $1 semuanya. Beli piring $1 semuanya. Bagus-bagus loh. Dari warna ini. Ini loh, Muslim Bro. Jadi apa aplikasi Muslim Bro? 8:05 udah maghrib, udah bisa buka. Jadi ini namanya Happy Rice. Dan beginilah nasi gorengnya udah jadi. Yang terakhir kita akan menambahkan yam yam sauce. Yam yam sauce ini akan membuat nasi goreng itu lebih
news gitu kan. Ini akan tak taruh di sini. Campurkan di atas streamnya juga, lihat. Kalau orang sini mah ditaruh semuanya gitu. Sekarang kita akan memakannya. Banyak banget juga. Sopirah. Jadi kita akan meminum dulu soalnya ini udah buka puasa dan kita akan membuat soda gembira ya. Ada esnya. Oke, tak kasih susu kental manis. Keluar. Dan ditambah Sprite. Ups. Ntar ini berpisah ntar. Akan tercampur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wih, selama banget aku gak minum soda gembira. Semuanya pas, rasa bumbunya gitu menyatu. Gurihnya ada. Rasnya itu mabur. Enak banget untuk dimasak. Dan warnanya juga luar biasa. Oke ya, itu adalah resep saya untuk memasak nasi goreng. Jadi kalian bisa mencoba itu di rumah. Well, jadi tutorialnya ini akan aku upload di Andri Tukang Masak. Jadi kalian bisa masuk atau subscribe lihat-lihat channelku yang satunya itu khusus untuk masak. Dan aku ngasih tahu resep-resepnya bagaimana cara untuk memasak. Dan aku ini mau makan ini selesai. Kamu harus duduk lah. Masak, makan sama berdiri kan. Cuman itulah beberapa aktivitasku hari ini. Saya Andri Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makan.